dan kemudian pada jam 10 pagi akan berhadapan Garger Putri Dusun Wangi Desa Sangkanurip berhadapan melawan Cibus, dan kemudian pada pukul 13.30 tim Putri Kertawangunan akan berhadapan melawan pemenang petang hari ini antara tim Riangan dan tim Bernama Majalengka. Dan pada pertandingan terakhir esok, tim Matador Putri akan berhadapan melawan tim Bina Putri Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon pada pukul 15.30. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Lanjut ke Bang Oci. Ya, terima kasih dari yang sudah menginformasikan untuk jadwal pertandingan besok kepada Bapak Budi. Ya, baik, kita kembali ke lapangan pertandingan untuk melanjutkan set yang kedua. Mas Andra Kahiyangan versus Purnama Majalengka, satu sama. Sementara kita saksikan ada Raya yang akan melakukan set. Ancang-ancang, kita saksikan Raya lakukan sudah kali dan nomor punggung 11 masih bisa dikejar tadi oleh nomor punggung 12. Blessing saja ke belakang nomor punggung 2. Kali ini sontekan mesra kembali masih bisa diselamatkan. Kembali Blessing. Desti kali ini, apa yang terjadi, masih ada kembali lawan sana. Banyak kali ini sayang sekali. Berbeda poin 2-1. Kembali kita saksikan ancang-ancang. Lakukan sudah. Sontekan mesra kali ini. Cantik sekali tadi yang dilakukan oleh Sahasaha sehingga menambah poin 2 sama. Dan saksikan ada nomor punggung 11, ada Inggit rupanya yang akan melakukan set. Inggit ancang-ancang di sana. Jumpsuit lakukan sudah. Gagal kembali kali ini. Menyia-nyiakan modal utama dari modal pertama. Berbeda poin 3-2. Ada Nabila nomor punggung 4 akan lakukan set. Ancang-ancang Nabila lakukan sudah. Sayang sekali tadi nomor punggung 8 dibiarkan begitu saja jatuhnya bola. Menambah poin kembali 4-2. Ancang-ancang kali ini Nabila akan lakukan set. Nabila lakukan sudah. Di luar kali ini. Berpindah poin kembali 3-4. Kita saksikan ada Salsa yang akan lakukan set. Ancang-ancang Salsa di sana. Lakukan sudah. Kembali masih bisa diselamatkan. Ada Nesti kembali. Coba 11. Cantik sekali tadi. Tidak ada yang menghalang-halangi tadi. Berpindah poin kembali 5-3. Kita saksikan siapa di sana. Lakukan sudah. Masih bisa diselamatkan dari Raya ke belakang. Sontek mesra namun gagal melewati net tadi. Menambah poin kali ini 6-3. Kita saksikan ada Melin rupanya yang akan melakukan serve. Ancang-ancang Melin di sana. Lakukan sudah. Masih ada. Kembali. Masih bisa diselamatkan. Lambung nomor punggung 10 placing saja. Gagal kayak Ibu Titi. Menambah poin 7-3. Masih ada Melin yang akan lakukan set. Ancang-ancang Melin lakukan sudah. Masih ada Ibu Titi. Lambung attack kali ini yang dilakukan. Kembali sontek mesra. Percobaan kali ini ada nomor punggung. Sayang sekali tidak bisa melewati tadi. Mudah saja di blok timeout pertama 8-3. Ini Haka tolong. Ini bos Haka, Haka Bakri. Apa yang terjadi di dalam rupanya jatuhnya bola menambah poin kembali 9-3, 6 poin sementara tim dari Kahiyangan tertinggal. Oleh tim dari Purnama Majalengka. Kali ini masih ada Melin yang akan melakukan set. Ancang-ancang Melin di sana. Siapa yang dituju? Masih ada Salsa. Kali ini Raya. Kali ini terjadi. Berpindah poin 4-9. Mulai memperkecil ketertinggalan. Kita saksikan Adi Putih yang akan melakukan set. So.
Kita saksikan Ibu Titi, anca-anca. Lakukan sudah, masih bisa diselamatkan. Langsung saja Nifi, nomor punggung 10 gagal kali ini. Vina menambah poin 5-9. Ya, pergantian pemain rupanya. Nomor punggung 10 ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 15, itu Shiva, pemain muda kembali. Kita saksikan, masih ada Ibu Titi yang akan lakukan sepanjang-panjang. Ibu Titi lakukan sudah. Oh, dibiarkan begitu saja tadi, bola jatuh tepat di lapangan yang kosong. 6-9, masih tertinggal 3 poin. Mulai memperkecil ketertinggalan tim dari Kahiyangan. Kembali Ibu Titi, ancang-ancang akan melakukan sel. Lakukan sudah, kembali masih bisa diselamatkan. Lambu, percobaan belakang kali sana. Oh, maksudnya tadi pressing saja. Nomor berapa di sana? Menambah poin kembali 10-6. Ancang-ancang Atin, lakukan sudah. Kali ini masih bisa. Pelan pasti, namun penuh perhitungan matang pukulan yang dilakukan oleh Faiza, menambah poin kembali 7-10. Faiza ancang-ancang, kita saksikan, lakukan sudah Faiza. Siapa yang itu jadi nomor punggung 12? Tribol tadi apa yang terjadi? Netting tadi rupanya terlihat oleh wakil wasit. Pindah poin 11-7, masih 4 poin tertinggal tim dari Kahiyangan. Kita saksikan, lakukan sudah, kembali masih bisa diselamatkan. Lambung, maksudnya tadi ngoper kepada poin, namun sontekan kembali terjadi. 3-7-8 bergulir kembali di set yang kedua ini, menambah poin 12-7. Time out diminta oleh official dari Kahiyangan. Saksikan Desti rupanya di sana lakukan kali ini back attack yang dilakukan oleh nomor punggung 8 yaitu Salsa, menghujam lapangan. Matador kali ini menambah poin 8-12. Kita saksikan ada nomor punggung 7 Michelle di sana akan melakukan sub. Ancang-ancang Michelle, jangan shot kali ini lakukan sudah. Masih ada nomor punggung 2. Oh, kembali. 4. Oh, jatuh bangun kali ini. Saling balas serangan terjadi di pertandingan sore kali ini, menambah poin kembali 13-8. Kita saksikan ada nomor punggung 15 itu Shiva akan melakukan shot. Ancang-ancang Shiva, lakukan pelan namun pasti. Masih bisa. Itu variasi kelas internasional ditunjukkan oleh para pemain dari Kahiyangan, menambah poin 9-13. Kembali ancang-ancang kali ini lakukan sudah Raya, masih bisa, namun penerimaan bola yang kurang sempurna tadi dari Vina, menambah poin kembali 10-13. Mulai memperkecil ketertinggalan tim dari Kahiyangan. Kembali kita saksikan ada Raya di sana akan melakukan sel. Lakukan sudah. Masih ada siapa di sana? Kembali pelanggan pasti. Masih bisa diselamatkan. Nabila pressing saja ke belakang. Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Buang saja pressing. Triple. Kali ini sontekan mesra. Masih bisa. Pelan saja tadi nomor punggung 12 itu Melin. Pelan di luar tadi dibiarkan saja oleh Salsa, jatuhnya bola di luar lapangan, menambah poin 11-13. Kembali ada Raya yang akan melakukan sel. Ancang-ancang Raya kembali di sana. Lakukan sudah, masih bisa. Nabila back attack tadi masih bisa diselamatkan oleh siapa di sana? Sontekan mesra manis manja dari nomor punggung 8 yaitu Salsa. Menambah poin 12-13. Time out diminta oleh official dari Purnama Majalengka. Mau ah. Kembali Raya. Lakukan sudah. Di luar rupanya jatuhnya bola. 14-12. Hari seberapa?
Bali ancang-ancang di sana, lakukan sirawet. Sayang sekali tadi tepat jatuhnya bola di lapangan yang kosong. Menambah poin 15-12. Mulai meninggalkan kawan-kawan. Kali ini masih ada siapa di sana? Lakukan sudah. Pelan namun pasti. Dikejar tadi oleh Raya. Pelan, plesin saja tadi oleh Salsa. Kembali percobaan. Salsa kembali masih bisa diselamatkan. Lambung saja pelan. Lambungkan dari Nabila. Cakar langit 7. Kembali percobaan. Wulah. Kiker yang menambah poin kali ini menjadi 13-15. Berpindah poin. Dan pukul 11 di sana kita saksikan Inggit rupanya yang akan dilakukan shot. Inggit, ancang-ancang. Lakukan sudah jump shoot kali ini masih bisa diselamatkan. Labu percobaan nomor punggung 8 di sana masih ada Inggit lambung saja. Titip pelan. Nah, kali ini Salsa bola tanggung tadi yang dioper oleh Butiti. Nambah poin 16-13. Time out kedua untuk kedua tim. Kembali kita saksikan. Lakukan sudah Nabila, masih bisa diselamatkan tadi. Sontekan mesra, manis, manja yang dilakukan oleh nomor punggung 8 378 kembali bergulir di lapangan Matador 14-16. Kembali kita saksikan masih ada Salsa di sana. Ancang-ancang Salsa, jamsut lakukan sudah. Miskomunikasi tadi antara Shiva dan Nabila menambah poin 15-16. Memperkecil ketertinggalan 1 poin kali ini. Ancang-ancang kali ini lakukan sudah jamsut kembali masih bisa diselamatkan. Masih kembali pelan namun pasti placing saja dari nomor punggung 2. Kembali siapa yang dituju? Kembali siapa di sana? Ada Nabila placing belakang kali ini. Kembali percobaan. Sontekan mesra kembali. Gegetek yang dilakukan masih bisa diselamatkan nomor punggung 4 ada Nabila. Pelan saja nomor punggung 11. Tadi bola mahal yang bergulir tepat di lapangan yang kosong menambah poin menjadi 17-15. Kembali ancang-ancang lakukan sudah. Terburu-buru tadi sayang sekali Melin membuang dua poin begitu saja. Menambah poin 16-17. Kembali lakukan kali ini masih bisa lambung. Back attack yang dilakukan namun masih melebar dari tadi yang dilakukan oleh Nabila. Bola yang begitu tanggung tadi 17 sama. Kembali masih ada ibu titik yang lakukan serve. Ancang-ancang lakukan sudah pelan kali ini. Ada nomor punggung 2 Desti. Miskomunikasi terjadi nomor punggung 8 Atin dan kembali menambah poin 18-17. Kita saksikan masih ada Ibu Titi yang akan melakukan serve. Ancang-ancang di sana. Kita saksikan Ibu Titi lakukan sudah. Kembali langsung saja placing buang bola. Pelan tadi nomor punggung 12 jatuhnya bola di lapangan yang kosong kembali. 19-17. Kita saksikan masih ada Ibu Titi, ancang-ancang di sana, lakukan sudah. Apa yang terjadi tadi? Menginjak kerlet tadi kaki dari Ibu Titi. Ada nomor punggung 8 Atin akan melakukan so. Masih ada tekan mesra kali ini. Pelan masih bisa diselamatkan tadi, lagu percobaan. Kita saksikan ini aksi dari putri-putri penerus menambah poin kembali 20-18. Ada nomor punggung 12 di sana Faiza lakukan sudah kembali. Tribol kembali percobaan. Masih bisa diselamatkan ada siapa di sana pelan namun pasti masih ada Ibu Titi. Kembali percobaan back attack yang dilakukan oleh Salsa. Kembali masih bisa diselamatkan. Lambung kembali. Kembali 3-7-8 dilakukan berkali-kali untuk mengalami para pemain dari tim
Purnama Majalah ke 21-18 berbalik keunggulan. Time out diminta oleh Allah. Kita saksikan ada Faiza yang akan melakukan serve. Ancang-ancang Faiza. Lakukan sudah Faiza, kali ini masih bisa diselamatkan. Akhir kali ini ke belakang, masih ada Faiza. Raya, terlalu pendek tadi. Umpan quick smash yang dilakukan oleh Inggit, namun bola di bawah net sehingga berpindah poin menjadi 19-21. Siapa di sana? Kita saksikan, lakukan sudah Faiza. Kali ini umpan pendek sekali ini masih bisa diselamatkan. Ada Syifa. Jauh kali ini Syifa, sayang sekali. Menambah poin 22-19. Michelle akan melakukan serve. Ancang-ancang kali ini Michelle. Jansun lakukan sudah, masih bisa diselamatkan oleh Atin. Adik kali ini cantik sekali semesan keras dari Nabila, tidak bisa dikembalikan oleh para pemain dari Kahiyaman. Pergantian pemain, Syifa ditarik keluar digantikan oleh Vina. Vina kembali ancang-ancang akan melakukan sub. Kembali, mahal tadi bola tumpuk yang begitu indah, menambah poin 23-20. Kembali kita saksikan ada Raya yang akan melakukan sub. Ancang-ancang Raya. Lakukan sudah, masih bisa diselamatkan tadi oleh Vina. Kembali nomor punggung 4, perlahan tribal saja. Masih ada Faiza. Quick tadi, namun bola masih jauh meninggalkan lapangan pertandingan. 21-23. Kembali kita saksikan siapa di sana. Lakukan sudah, masih bisa diselamatkan. Namun gagal tadi penerimaan bola yang kurang sempurna tadi. 22-23. Saling kejar-kejaran poin di poin-poin kritis ini. 22-23 kali ini masih dilakukan namun gagal. 23 sama. Time out diminta oleh official dari Kahiyaman. Kembali kita saksikan ada Desti akan lakukan serve. Ancang-ancang Desti di sana. Lakukan sudah. Kembali masih ada. Desti yang kembali percobaan. Siapa di sana? Cantik sekali. Kembali lampu. Placing saja Nabila. Masih ada. Kembali. Cantik sekali. Apa yang terjadi dilakukan oleh Salsa menambah poin. Match point 24-23. Kita saksikan nomor punggung. Sama lakukan serve itu Inggit. Ancang-ancang Inggit lakukan sudah, masih bisa diselamatkan. Lambung saja ke belakang. Gagal dan mengakhiri set yang kedua. 25-23. Kami akan berlanjut ke set yang ketiga. Sekali lagi kami akan informasikan bahwa untuk esok hari